Sekali lagi ya, jadi di sebelah kiri itu ada bab ya, 1 sampai 16 termasuk UAS, kemudian di sebelah kanan itu ada jendela kontennya. Ya. Nah, jendela konten ini itu bisa macam-macam ya. Jadi ada dosen yang mungkin di sini itu tidak ada narasinya di bagian sini. Bisa. Jadi hanya dikasih slide aja situ, gitu kan. Nah, Anda disuruh download ya. Kalau dosennya ngulik sedikit, maka mungkin dia akan menyiapkan slide-nya itu di Google Drive untuk kemudian link Google Drive-nya itu disalin ke sini. Nah, ketika link Google Drive disalin ke sini, biasanya langsung kebuka itu window slide-nya. Jadi tidak perlu Anda download dulu. Jadi Anda bisa langsung play dari situ. Ya, namanya di embed. Ya. Ada yang begitu, ada yang kayak saya, ya. Ada yang seperti saya. Kenapa? Karena saya itu blogger. Saya itu blogging sejak 2007. Ya. Jadi saya itu dosen goblog, itu saya salah satunya. Jadi saya blogging 2007, ada ini salah satu blog saya, ini ya. Ini kalau saya klik, ini sambil kita itu ya kenalan dan seterusnya. Ini saya sedang mengenalkan saya dulu. Nah, ini salah satu blog saya. Nah, ini blog saya yang pertama. Ini blog saya yang pertama, yang paling tua. Ini tahun 2007. Nah, kemudian apa namanya? Blog ini itu kemudian beranak pinak gitu ya. Nah, jadi silakan coba Anda sambil ini, saya kasih kesempatan Anda untuk browsing, ya. Gitu, silakan. Sudah dibuka-buka ya. Jadi di blog ini itu banyak isinya. Ya. Jadi saya sendiri bingung kadang-kadang kok bisa sebanyak ini gitu. Jadi ini tuh semacam rekaman lah saya itu ngapain saja. Gitu ya. Nah, jadi di situ saya mencoba menyampaikan apa yang saya apa namanya saya tahu gitu ya. Nah, dan pengalaman yang saya lakukan ya, hampir setiap hari itu akan ada saja ini. Bentar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, blog saya ini beranak pinak. Jadi blog yang berikutnya itu ini. Nah, kalau yang ini itu lebih banyak ke dunia tulis menulis. Ya, jadi macam-macam bisa tulis menulis ilmiah, gitu ya. Layoutnya kurang lebih sama ya. Jadi tulis menulis ilmiah atau tulis menulis populer. Atau apa namanya yang ini yang casual gitu ya. Jadi ini saya bikin podcast juga, ada di sini podcast, silakan didengarkan gitu ya. Jadi banyak lah gitu. Jadi saya melihat terkait dengan penelitian atau riset, sepertinya saya itu sudah banyak membuat konten gitu ya. Ini saja untuk sekedar menyampaikan
bahwa materi kuliah ini itu bukan hanya sekedar yang ada di sini, gitu loh maksud saya. Ya. Coba misalnya begini, Anda siapa yang bersedia ini ngacung, misalnya Pak Edi ya, Pak Edi Susanto. Pak Edi, S1-nya dari mana Pak Edi? Saya dari tambang ITB, Pak. Tambang ITB. Nah, baik. Dulu Anda tugas akhirnya tentang apa, Pak? Saya tentang soft stability. Mas apa? Slope Soft stability. stability. Okay, slope stability. Okay, so slope stability itu terkait dengan geoteknik ya. Nah, coba misalnya Bapak terkait dengan riset itu mau mau apa? Nyuruh saya googling tentang apa? Misalnya tentang proposal atau tentang apa? Jurnal ilmiah atau apa begitu? Coba punya kata kunci, Pak? Jurnal ilmiah mungkin, Pak. Coba ya, jurnal ilmiah. Nah, ini kalau saya kasih nama saya, Sabta Erwin, maka ini muncul, Pak. Nah, jadi ini terutama dari pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi ada bedanya antara konvensional dengan non-konvensional dan seterusnya. Misalnya, apa lagi? Ada lagi yang jadi volunteer? Sebut saja mau cari apa tentang riset. Silakan. Nah, di YouTube juga ada ini. Jadi yang terkait dengan YouTube ada di sini. Jadi YouTube saya itu video di YouTube saya itu saya tempelkan juga ke blog gitu ya. Itu. Ada lagi yang lain coba? Apa misalnya ada yang punya volunteer Pak, silakan loh Bu, Bapak Ibu di sini, ini ada yang ibu-ibu kan, permisi Pak mau yuk izin ya silakan. Oh, mungkin untuk kalau keywordnya banjir bandang Pak, terkait dengan oke, banjir bandang. Banjir bandang, oke sebentar. Nggak ada Pak, tapi kalau kalau ini, sebentar ya, kalau ini saya hapus YouTube. Ada di dongeng geologi itu saya pernah nulis juga sebenarnya. Terus kalau misalnya banjir saja, ada di sini. Nah, ini juga menarik. Ini saya di salah satu segmen kanal YouTube saya itu mau wawancara orang. Nah, ini. Dengan cara spontan ya, ini Pak Edi Riawan ini disertasinya tentang hujan ya. Orang meteo dari ITB. Nah ini, nah kemudian pembicaraan kami itu saya resumekan di sini gitu ya. Jadi ya konten gitu ya, itu lumayan lah. Mudah-mudahan sih hampir semua kata kunci yang terkait riset dan publikasi di blog saya itu ada gitu ya. Jadi tidak, ya itu akumulasi dari ini bertahun-tahun ya, gitu. Sebentar, tadi itu rasanya ada pemberitahuan, ada orang mau masuk ke VKON itu gimana caranya ya? Sebentar. Sebentar, kok tadi ada yang iya kok nggak ada ya tadi. Tadi rasanya ada yang di ruang tunggu gitu. Yang Khalif tadi Pak ya, barusan tadi saya tekan admit tadi. Oh iya sudah, kalau ya, sudah di admit ya silakan. Saya soalnya kok nggak lihat. Nah memang terkait dengan operator ini ya, apa software VKON, memang katanya Teams itu perlu bandwidth lebih besar katanya. Yang paling kecil itu Zoom katanya. Nah masalahnya Zoom itu ITB belum melanggan yang institusi, ya. Jadi kita pakai yang ITB punya dulu. Dan bila seandainya Bapak merasa berat, ya bisa gambarnya, kameranya dimatikan mungkin bisa. Jadi kabarnya begitu, Teams itu termasuk yang berat bandwidth-nya. Ya. Nah, jadi ini itu blog yang saya ulang lagi, ini blog tentang air.
Kemudian kalau yang ini, yang Dasabta Erwin tadi, itu tentang tulis-menulis ya. Jadi silakan Anda dalam, kalau waktunya senggang, bisa mampir-mampir. Nah, kemudian di itu tadi, di EduNext tadi, itu juga saya menyampaikan beberapa video. Ya. Nah, ini video-video saya. Nah, ada beberapa playlist ya, itu sudah saya copy gitu di situ. Ya. Sudah saya copy, apa namanya, ininya, beberapa linknya. Nah, seperti ini ada tentang mata air, tentang eksplorasi, ya. Kemudian ada yang tentang Matlit, ada di situ, itu sudah saya ini apa, nah ini metode penelitian hidrogeologi ya, ada. Kemudian ada seri menulis ilmiah itu menyenangkan. Jadi saya punya buku seri menulis ilmiah itu menyenangkan. Sebenarnya buku itu dijual karena diterbitkan oleh penerbit ITB, tapi saya sudah menyediakan versi online-nya. Nah, di sini. Nah, ini ada versi 3. Jadi Anda klik di sini, ada version kan. Ada versi 3, 21 yang versi 3 ya. Itu bisa langsung di-download saja full seperti ini ya. Ini saya nulis sama istri saya. Ini lumayan sudah di-download sekian. Jadi silakan Anda download. Ini persis sama dengan versi yang dijual di penerbit ITB ya. Itu saya juga buat ini. Kemudian pada beberapa kesempatan saya juga membuat podcast. Permisi, Pak. Ya. Mohon izin, Pak. Mohon maaf sebelumnya saya potong, Pak. Ini apa di saya aja, Pak? Mungkin Bapak lupa share screen atau gimana ya, Pak? Oh, belum share screen lagi ya saya. Tadi saya stop, sorry. Oh iya, Pak. Terima kasih diingatkan. Iya, ya, Pak. Jadi tadi saya menunjukkan ini tadi sudah, ya kan? Kemudian ini channel YouTube saya. Ini ada beberapa playlist tadi. Yang penting sudah saya taruh di EduNext ya, linknya. Kemudian kalau playlist yang ini Anda putar. Bentar. Nah, ini ada video yang lumayan yang nontonnya sudah 1.500-an. Ini itu saya berikan 3 tahun lalu ya. Jadi di FITB ini. Ini lumayan bisa diikuti. Jadi judulnya riset mulai dari mana gitu ya. Ini silakan ditonton. Kemudian saya juga membuat podcast. Nah, kalau podcast ini apa, lebih loose begitu ya, tentang macam-macam. Nah, dua yang terbaru ini tentang usulan kenaikan jabatan saya itu sebagai dosen. Kemudian ada banyaklah, silahkan. Ini bahkan saya juga merekam kenangan saya ke Profesor Firmansyah, tahu, yang orang UI yang wafat, itu teman saya SMP, ini saya buat. Jadi memang hampir setiap hari itu saya itu mencoba menyampaikan apa yang saya pelajari. Jadi itu semangat yang saya ingin tularkan di grup ini. Jadi bagaimana agar Anda walaupun kuliahnya baru mulai tapi sudah mulai membagikan sesuatu. Nah, itu penting itu. Karena kalau prinsip saya learning itu sambil berbagi gitu ya. Jadi learning and sharing itu bisa bareng. Kurang lebih seperti itu latar belakang saya. Nah, ini akun Twitter saya. Jadi kalau Anda belum Twitteran, saya sarankan Twitter. Tidak perlu Anda harus posting setiap hari, nggak perlu. Anda follow saja orang-orang yang menurut Anda pas. Karena banyak sekali profesor geologi, hidrogeologi, ya bidang apapun ya, tambang dan lain-lain, itu yang menggunakan Twitter untuk berbagi pesan. Disilakan. Dan
Twitteran. Kemudian Orkid, Orkid ini saya menyarankan Anda juga menggunakan, ya. Jadi di chat nanti saya berikan. Sebentar, general meeting and general ended new conversation. Jadi saya berikan orkid.org. Ini saya rekomendasikan untuk Anda membuat akun, ya. Itu sudah saya taruh di percakapan di grup, ya. Nah, itu. Kemudian Google Scholar, jangan lupa. Itu penting, Pak. Ya, jadi Anda itu bisa membuat akun Google Scholar. Kenapa? Itu terutama bagi Anda yang apa namanya? Posisinya dosen. Ada yang dosen di sini? Ada yang dosen di sini? Ya, ada. Kok diem saja? Nggak ada. Ada yang dosen? Ya. Kalau diem berarti nggak ada begitu, ya maksudnya, ya? Iya, nggak ada, Pak. Jadi Anda praktisi semua. Oke, jadi Anda praktisi semua, ya, di industri gitu. Ya, saya bisa bilang bagus, Pak, karena jadi dosen itu ternyata banyak yang nggak sesuai brosur. Jadi lebih bagus Anda di swasta yang sesuai brosur. Jadi yang dijanjikan saat penerimaan itu sama dengan yang Anda kerjakan. Kalau dosen, saya bisa bilang tidak. Oke. Okay. Nah, kemudian di sini saya menyampaikan ada OSF, ya. Jadi OSF ini repository. Jadi ini tuh repository. Repository itu semacam file, ya. Seperti Google Drive, gitu, ya. Tapi dia bersifat publik. Ya, jadi bersifat publik artinya ter-Google. Itu kalau Google Drive kan tidak ter-Google, ya. Nah, jadi ini kalau saya klik, maka Anda akan menemukan materi lagi, begitu, ya. Jadi ini folder. Jadi ini judulnya. Ini foldernya. Jadi Anda bisa buka-buka slide yang di sini, gitu, ya. Ya. Kalau ada yang ini berkenan mengadmit, ya, yang masuk. Nah, jadi ini beberapa slide. Ini source code-nya, kalau Anda pakai LaTeX, saya pakai LaTeX bisa juga. Kemudian ada beberapa latihan. Rasanya belum ada di sini latihannya, tapi akan ada di EduMax. Nah, ini slide, tapi belum tentu yang saya sampaikan itu slide itu, gitu, ya. Itu untuk memperkaya Anda saja. Nah, kemudian ini saya tutup. Ini playlist, ya, silakan diklik playlist. Kemudian Google Sheet. Nah, Google Sheet ini menarik. Google Sheet ini adalah kumpulan materi saya ketika tahun kemarin itu ITB ingin mencoba asinkron, di pertemuan asinkron. Jadi Anda diharapkan nonton dulu videonya, jadi ketika ketemu itu sudah ada inilah, ya, sudah sama isinya. Nah, ini sudah saya itu, Pak. Saya Ibu dan Bapak, ya, sudah saya bagi ini video saya yang terkait ini, terkait ini, terkait ini. Ada yang hanya satu video, ada yang lebih dari satu, ya. Ini semuanya bisa diklik. Gitu. Nah, ini adalah refleksi dari apa yang saya kerjakan persis tahun kemarin, gitu. Nah, sayangnya peserta kuliah ini itu belum siap untuk online. Jadi belum siap juga untuk asinkron tahun kemarin, ya. Jadi ketika saya berasumsi mereka itu bisa melakukan secara asinkron. Jadi silakan, ya, ini ditonton dulu semuanya gitu. Mereka nggak nonton itu gitu. Jadi mereka lebih cenderung nungguin yang seperti ini kita diskusi gitu, ya. Sementara kalau sedang diskusi seperti ini itu bisa melebar, bisa kemana-mana begitu, ya. Karena bisa saja saya tanya begini misalnya,
kalau misalnya ya saya tanya Dovan misalnya, Mas Dovan ya, Anda dulu dari mana S1? Kurang gede Mas, Anda suaranya. Tes. Ya lumayan, tapi Anda masa harus mendekat begitu? Kasihan lehernya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, sudah, coba. Anda dari mana? Saya S1-nya UNISBA, Pak. Teknik pertambangan. Oh, ya, tambang, ya. Baik. Dulu mengerjakan apa? Untuk skripsinya saya, ini, Pak, sumber daya batu bara, Pak. Oh, sumber daya batu bara. Oke. Sumber daya batu bara. Di mana itu daerahnya? Di Sulawesi, di ini Pak, di Sumatera Pak, di Sumatera Selatan kalau saya nggak salah. Jadi bisa kemudian bergeser. Jadi kira-kira batu bara itu hubungannya dengan air tanah apa gitu? Nah itu bisa tuh begitu, gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada saat diskusi begini itu bisa merupakan bentuk pengayaan. Jadi bukan persis sama dengan yang ada di silabus gitu loh Pak. Ya, nah. Kemudian efeknya adalah para peserta itu tiba-tiba di dalam kuesionernya menulis bahwa materi saya tidak sesuai yang mereka harapkan gitu. Jadi saya mikir loh, bukankah sejak awal saya seperti ini, seperti dengan Anda ya. Saya bilang begini, ini tuh materi sesuai keinginan saya, ya, pikiran saya. Pikiran Anda pasti beda. Nah, jadi pastikan Anda itu bisa menyampaikan Anda ingin tahu apa gitu, ya kan? Jadi, nah kemudian di fait accompli saya dengan mengisi formulir itu, loh kok jadi saya yang jadi salah gitu ya. Nah, jadi rupanya itu yang saya tandai. Jadi rupanya publik ya, siapapun itu belum siap dengan metode asinkron itu. Jadi akibatnya ya saya semester ini atau tahun inilah saya akan coba begini juga gitu ya, dialog begini, tapi ya belum tentu juga persis sama dengan materi gitu, kurang lebih. Anda tetap harus lihat video itu loh, itu maksud saya gitu ya, supaya Anda punya gambaran sebenarnya Pak Erwin itu yang tidak disampaikan pas tatap muka gini ini apa sih, jadi biar tahu gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saya tutup lagi yang ini. Nah ini silakan nanti di play ya. Nah ini menariknya EduNext juga, ini menurut saya bagus sekali, ini tinggal di play Anda langsung nonton di situ, tidak perlu keluar window ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Nah ini terutama ini nih, kesepakatan ya, mari kita bersepakat ini Pak. Jadi mari kita belajar bersama. Saya tentunya tidak tahu batu bara seperti Mas Dovan, ya kan? Saya pastinya juga tidak tahu slope stability sebanyak Pak Edi. Jadi saya juga punya kesempatan untuk belajar di sini, itu yang penting. Nah, kemudian saya menjadi fasilitator. Jadi saya itu memancing. Jadi materi yang ada di sini itu sifatnya pancingan. Jadi Anda, saya harapkan bisa mengembangkan, khususnya untuk proposal riset masing-masing. Nah, itu juga akan jadi output dari ini. Output dari apa? Kuliah ini, Pak. Jadi kalau bisa Anda itu harus sudah punya rencana implementasi. Jadi bukan lagi proposal yang sifatnya ngawang-ngawang begitu ya, masih melayang, tapi sudah ada di bumi. Anda semester 2 itu sudah bisa ngambil data. Jadi jangan Anda pikirkan yang namanya ngambil data itu dimulai semester 3 atau semester 4 bahkan. Tidak, mengambil data itu besok pun itu sudah mulai bisa. Bayang ya. Jadi pola pikir S2 ini harus dirubah Ibu dan Bapak sekalian. Jadi bahwa S2 ini basisnya riset, karena Anda di Indonesia. Kalau Anda ingin S2 yang basisnya kuliah,
teaching base atau course base, ya jangan di Indonesia, di Inggris, di Australia. Nah, ini itu basisnya riset. Jadi output Anda selain nilai kuliah sebenarnya adalah apa? Ya riset tadi, gitu, yang dibuktikan dengan tesis. Ya, plus kalau memungkinkan publikasi. Nah, saya kasih contoh ini. Ini saya kasih contoh. Selain contoh saya dulu juga waktu S2 dan S3, ini saya kasih contoh yang paling baru. Ini karya saya bersama mahasiswa S3. Sebentar, saya buka email saya. Saya buka, kemudian saya search. Nah, saya itu akan kayak seperti ini, Pak. Jadi akan seperti ini. Jadi tidak kuliah terus itu tidak. Jadi ini saya menunjukkan pengalaman saya, membuktikan bahwa yang namanya artikel, bahkan terbit di jurnal yang kata orang top Q1, ternyata bisa dilakukan sebelum data riset masuk. Ini buktinya. Sudah terbit, Pak. Ya. Jadi di sini mahasiswa S3-nya itu Yuniarti Ulfa itu mengadakan telaah literatur dengan metode bibliometrik. Ya. Nah, ini bibliometrik itu apa? Anda bisa coba cari di kanal YouTube saya atau kanal YouTube lainnya. Kata kuncinya itu FOSS Viewer. Saya ketik di chat di grup ya. FOSS Viewer. Jadi Anda bisa memfollow video punya orang lain. Perpus UGM juga saya kenal orang di sana yang membuat banyak pelatihan tentang ini. Nah, jadi intinya si mahasiswa ini membuat telaah literatur sampai dia bisa menghasilkan ini, Pak. Nah, gambar ini salah satu contohnya. Jadi dari sekian ratus paper, itu, loh kok gak metu ini? Oh, pakai ini. Mana gambarnya enggak? Keluar. Tidak. Nah, ini nih ya, gambarnya. Ini bukan gambarnya. Oh, ini nih. Cek. Jadi ini gambarnya. Kok jadi masuk pintar pas? Sebentar. Ini tadi keliru. Mestinya ini. Kenapa masuk pintar sih? Oh iya, masuk Pinterest lagi. Tapi oke, okay, lupakanlah. Tapi gambar yang saya maksud ini namanya. Nah, jadi dia membuat visualisasi dari keterhubungan artikel yang kata kuncinya itu relevan dengan risetnya dia. Nah, ini saya yang ngajarin. Dia membuat ini. Jadi dari ratusan literatur itu dia bisa petakan, Pak. Ada yang temanya warna biru terkait dengan air, ada yang temanya lebih ke geoteknik yang warna hijau, ya, ada hazard segala, ada yang terkait dengan land use planning di sini yang warna merah, gitu. Jadi dengan berbekal itu dia bisa terbit, Pak. Ini bisa. Kemudian Anda kan kalau nyari literatur ya kan seringnya cuma buka Google Scholar, ketik. Oh, ada, Pak, gitu ya. Nah, tapi terbukti di sini bahwa sebentar. Kalau kenapa kok enggak mau? Kenapa kok rasanya seret gitu? Coba kita lihat pakai ini, pakai apa? Pakai Opera. Ini copy link. Paste ini. Kenapa gue gak mau copy link? Yes, di sini paste. Gak mau juga. Oh, salah keyboard. Keyboardnya ada dua di depan saya.
Saya menekan keyboard yang berbeda. Ya, ini. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Nah, sekarang coba kita lihat tabel. Nah ini Pak. Jadi metodenya tuh ditulis. Ya, jadi metode ini kalau saya klik ya, ini ditulis kata kuncinya dan lain-lain itu ditulis, dicatetin gitu. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, ini kata kunci yang tadi saya bilang. Ini tuh didokumentasikan, Pak. Jadi Anda itu mencari pakai database apa, kata kuncinya apa, filternya apa, itu dicatat. Gitu ya. Terus ditulis ini description-nya. Jadi ini itu dicari apakah kata kunci ini itu boleh ada di judul saja atau boleh di judul, di abstrak, itu munculnya. Itu bisa disetel kan? Nah, itu kemudian dihitung jumlahnya berapa. Jadi kalau pakai kata kunci tertentu itu memang lebar, kemudian bisa mengerucut gitu ya. Sampai tinggal 285 artikel. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian divisualisasikan terus sampai kemudian dia bisa menyimpulkan bahwa yang namanya urban geologi, jadi dia topiknya urban geologi. Yang namanya urban geologi itu research gap-nya itu di mana? Jadi gap research-nya itu di bagian mana? Karena dia sudah berhasil menggambarkan tadi kata kunci tadi. Ya. Jadi Anda bisa baca ini. Ini saya copy, saya taruh juga di sini. Apa namanya di chat ya? Di chat-chatnya itu di sini. Oke, sini. Nah ini memang berat ini. Dah saya ini dah tinggal diklik gitu. Nah jadi itu yang saya coba Anda ini kan apa Anda kembangkan begitu ya. Jadi bahwa yang namanya menulis itu tidak harus datanya sudah ada dulu untuk memulai S2. Penelitian tidak harus nunggu semester 3. Itu yang penting. Ya. Oke, sekarang kita ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita membahas sedikit yang ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah ada? Oke, kalau tidak ada kita akan melihat ini ya. Jadi yang namanya modul 1 ya riset ini itu kita ingin tahu sebenarnya riset itu untuk apa. Gitu. Jadi riset itu untuk kenapa kita melakukan riset. Gitu ya. Nah, kalau misalnya diklik ini, itu muncul ini sudah ada ya. Jadi ini tinggal Anda klik gitu ya. Kemudian video bisa Anda lihat gitu ya. Jadi sejarah riset, mengapa kita memerlukan riset, kondisi riset di luar negeri, kondisi riset di dalam negeri gitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sejarah riset itu masih belum saya pindahkan materinya. Jadi ini mengapa kita melakukan riset? Ini sudah ada. Jadi berawal dari mana? Ini saya buat juga ininya ya, apa semacam mind map-nya. Jadi riset itu berawal dari apa? Bisa dari ketidaktahuan. Bisa juga dari keingintahuan. Jadi yang namanya masalah riset itu bisa dipicu dari dua ini. Jadi antara saya itu tidak tahu ini kenapa. Kalimatnya bisa begitu. Bisa juga kalimatnya, saya ingin tahu ini itu kenapa. Jadi, apa namanya, bisa karena tidak tahu, juga bisa karena ingin tahu. Nah, biasanya Anda itu karena sudah S2, mestinya keingintahuan. Tapi kalau
masih SMA, masih S1 gitu. Mungkin Anda berpikir saya tidak tahu kenapa satu daerah sungainya banyak, tapi pada saat musim kemarau kok dia kekeringan, misalnya gitu. Itu saya tidak tahu. Karena dia memang belum punya teori-teori yang mendukung itu. Nah, kalau Anda itu mestinya sudah punya berbagai teori, jadi setidaknya punya guidelines gitu. Jadi kalimatnya itu menjadi begini. Saya tuh ingin tahu ya, kenapa ada daerah yang sungainya banyak, airnya melimpah, tapi pas musim kemarau kok dia termasuk daerah yang kekeringan. Gitu. Tanamannya itu pada mati semua dan seterusnya. Nah, itu saya ingin tahu. Nah, berawal dari masalah yang jelas atau masalah yang tidak jelas, ini juga bisa. Jadi, masalah yang jelas misalnya seperti tadi. Oke, ini kekeringan ini terjadi. Ya. Kekeringan terjadi. Itu masalahnya jelas. Nah, contoh yang masalahnya tidak jelas itu begini misalnya. Apakah Jakarta itu betulan mau tenggelam? Nah, itu nggak jelas. Ya kan? Kenapa nggak jelas? Karena Jakarta itu kan sedemikian luas. Gitu. Kalau memang dibilang ada penurunan tanah, apakah penurunan tanahnya itu satu Jakarta itu seolah-olah seperti kertas ini, satu Jakarta ini kemudian ambles bersama, begitu? Atau bagaimana? Gitu. Jadi tidak jelas masalahnya. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan kepada Jakarta itu akan tenggelam atau tidak, tapi masalahnya itu adalah seberapa cepat penurunan tanah misalnya yang terjadi di Jakarta. Nah, itu masalahnya. Menjadi jelas kan seberapa cepat. Tapi kalau Anda masih punya masalah Jakarta itu akan tenggelam atau tidak, itu bukan masalah. Jadi yang namanya masalah itu harus bisa diformulasikan, dikalimatkan. Gitu kurang lebih. Nah, kemudian riset itu juga bisa berawal dari kekurang puasan. Misalnya begini, menurut si Anu tahun sekian, Jakarta itu punya laju penurunan tanah, misalnya 1 mili per tahun. Misalnya. Terus Anda berpikir begini, sebentar, bukannya Jakarta itu luas ya? Terus kalau dilihat bawah permukaan Jakarta itu kan litologinya beda-beda. Masa iya semuanya seragam turun 1 mili per tahun gitu? Ya, saya nggak puas gitu. Ya. Apalagi dengan fakta bahwa misalnya titik pengukuran si peneliti sebelumnya ini hanya tiga, gitu. Yang kebetulan tiga-tiganya itu dekat dengan laut, gitu ya. Nah, Anda kurang puas. Anda kurang puas. Apa yang terjadi di bagian selatan Jakarta? Nah, itu. Jadi riset bisa berawal dari situ. Jadi belum tentu yang namanya riset itu harus semua-muanya baru, gitu ya. Jadi belum tentu riset itu harus semua-muanya baru dari awal sampai akhir. Tidak harus. Karena bisa saja Anda itu mengulang riset. Nah, di luar negeri ada riset yang jenisnya mengulang riset sebelumnya. Ada, itu namanya riset replikasi. Itu pun riset. Itu sekarang jadi kata kunci di banyak tempat kalau di luar negeri. Jadi replications. Kenapa? Karena di luar negeri itu terdeteksi mayoritas riset itu sebenarnya tidak bisa diulang. Ya, sekarang dari pernyataan saya tadi, mari kita berhenti sebentar. Ya. Saya matikan ini. Kata orang yang tadi ya, mayoritas riset itu tidak bisa diulang katanya. Ya. Jadi Anda bisa googling, nanti linknya saya taruh di sini ya.
reproducibility crisis. Nah, itu masuk Nature. Ini saya copy-kan, nanti Anda lihat sendiri ya. Oke. Ya, di situ nanti Anda lihat. Jadi riset itu tidak bisa diulang. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda setuju riset harus bisa diulang? Ada yang bisa open mic? Coba dari, kalau di layar saya, ujung kiri atas itu kuriah. Kalau di layar saya, ujung kiri atas itu Buriana. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda setuju riset itu harus bisa diulang? Cukup ganti. Saya boleh menjawab, Pak? Iya, silakan. Enggak, barusan kok Buriana ganti Bu Adriani, Kak, gambarnya. Kok bisa? Ya, silakan. Siapa tadi yang mau jawab? Saya, Pak Muhammad Supri, Pak. Iya, silakan, Muhammad. Mungkin sih saya setuju kalau misalnya suatu riset itu bisa diulang, Pak. Karena di beberapa riset saya lihat di akhir emang ada bagian saran, begitu, Pak. Jadi dari saran itulah yang kemudian kita jadikan dasar untuk kemudian melakukan riset kembali dengan melengkapi yang apa yang ada di saran tersebut, seperti itu, Pak. Oke. Itu menurut saya tidak salah ya, cuman ini apa namanya, menurut saya itu konteksnya tidak pas. Jadi intinya begini, intinya ketika Anda mengingat kembali begitu ya, zaman dulu ketika Anda S1 gitu. Pada saat Anda sidang, kemudian ada kesimpulan atau analisis yang menurut penguji itu tidak pas. Kira-kira penguji itu akan bilang apa? Bilang apa? Biasanya ada saran sih, dibilang mungkin datanya salah kali, atau metode pengambilan datanya salah. Ada yang bisa nebak? Titik-titiknya apa? Coba Mas Hartoyo. Ini kalau nggak ditunjuk nggak bersuara. Kalau dari saya, Pak, yang saya tangkap, kalau setelah melakukan kesimpulan kayak gitu, paling biasanya tuh disuruhnya coba direvisi, kamu baca dulu peneliti sebelumnya untuk memastikan apakah pengambilan data atau data yang kamu ambil sudah benar apa enggak, kayak gitu, Pak. Nah, kalau data yang kamu ambil sudah benar, kenapa disuruh melihat peneliti sebelumnya? Enggak, kan? Iya, Pak. Artinya titik-titik tadi apa? Mana titik-titiknya? Gitu. Nah, titik-titiknya apa? Ayo, Pak. Kita sedang dialog ini. Pak Lukito mungkin? Izin, Pak. Mungkin ya, kalau menurut... Izin, Pak. Mungkin ya, silakan, kalau misalnya menurut saya itu
mungkin dari riset sebelumnya, misalnya kita menggunakan riset ini lagi, mungkin kita ada kayak novelty, Pak, ada keterbaruan, jadi yang harus kita kaji lagi. Seperti itu, bukan, betul. Ya, betul, betul. Itu satu hal ya, disimpan dulu itu. Itu tolong disimpan dulu. Nah, pertanyaan saya itu lebih ke tadi, apakah perlu riset itu diulang? Bisa diulang, sorry, bisa diulang. Nah, saya membawa Anda semua ini ke alam waktu sidang S1 dulu, gitu. Ketika misalnya Anda bilang, Pak, Jakarta mau tenggelam. Terus ada penguji yang bilang begini, ah, masa? Mana titik-titiknya? Tunjukkan ke saya. Nah, titik-titiknya itu apa? Ayo, mungkin masa nggak ada yang bisa nebak? Pak. Ayo, mungkin apa? Mana data-data pendukungnya, gitu? Itu mana datanya? Nah, artinya apa? Artinya data yang Bapak Ibu ambil itu apakah hari itu, hari yang atau besoknya atau bulan depannya harus bisa dikunjungi, dilihat kembali bersama penguji. Betul? Nah, jadi maksud saya itu harus sampai begitu. Gitu. Ya, itu kenapa ada peta, kalau orang geologi ada peta, ada titik di situ. Nah, si titik itu kan real ada di situ, Pak. Ya kan? Kita bisa datang lagi ke situ untuk ngecek betul nggak itu breksi vulkanik, misalnya. Betul nggak hitungan penurunannya itu 1 mili, gitu. Ya kan? Terus, yang berikutnya lagi. Orang masih boleh nggak percaya dengan data Anda. Misalnya, ayo Pak, kita ke lapangan gitu ya. Nah, dilihat tuh kan, 1 mili gitu ya. Misalnya. Terus, orang masih boleh nggak percaya. Orang masih boleh bertanya begini. Ini kalau di luar negeri ya, kalau di sini mungkin lain. Gitu. Kalau di luar negeri, orang bertanya lagi, Anda pakai alat apa dulu? Ya, metode ngambil datanya bagaimana? Sampai ke situ, Pak, Ibu. Ya, nah. Yang disebut reproducibility crisis yang tadi, itu sampai ke sana. Karena pada dasarnya, riset itu harus bisa diulang 100%. Apakah hasilnya persis sama atau tidak. Gitu. Itu karakter, salah satu karakter utama riset. Nah, oleh karena itu kenapa saya di paper yang tadi, yang di jurnal yang orange tadi, ya kan? Wah, ini sebentar. Ada apa? Anak saya. Nah, jadi di paper yang orange tadi, itu kalau ibu dan bapak lihat, ada tabel kan tadi yang saya tunjukkan, kata kuncinya apa? Itu saya tulis detail, Pak, kata kuncinya apa, pakai filter apa. Ada and, ada or, kalau ibu dan bapak lihat ya. Nah, jadi ibu dan bapak kan bisa mencari paper itu begini caranya. Misalnya kestabilan lereng. Gitu ya. Nah, slope stability itu bisa dijadikan satu kata atau itu dipisah. Jadi nanti papernya itu bisa saja mengandung kata-kata kestabilan saja, kata-kata lereng saja, atau harus kestabilan lereng jadi satu. Itu bisa, ya kan? Makanya ada and, ada or, betul ya? Nah, itu saya tulis, kami tulis persis, lengkap, supaya orang bisa ngentri lagi. Betul nggak hasilnya 1400? Gitu loh, Pak. Bapak, Ibu, ya. Nah, sampai ke sana yang namanya reproducibility itu. Gitu. Ya. Nah, di dalam dunia geologi dan dunia air, data utama kita apa? Mata air, ya kan? Data spasial. Misalnya sumur, ya kan? Nah, itu harus bisa dikunjungi lagi, ya. Satu, harus bisa dikunjungi lagi, dilihat, mudah-mudahan belum berubah, karena bisa juga hari ini sumurnya masih ada, bulan depan sudah ketutup bangunan, bisa gitu ya. Tapi intinya kan sumur itu harus bisa dipinpoint, Pak, tadinya di sini sumurnya, kan begitu ya. Sekarang sudah ada rumah gitu loh ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengukur sesuatu itu harus ditulis lengkap, pakai alat apa, merek apa, ketelitiannya di mana, ketelitiannya berapa, gitu. Karena begitu alat yang berbeda dicelup ke air yang sama, bisa saja bacaannya
berbeda gitu. Nah, jadi reproducibility itu sampai ke sana gitu. Itu kalau tren di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri yang namanya riset yang sifatnya itu mengulang atau replication, itu juga riset. Kebayang nggak Ibu dan Bapak? Sementara kita di sini didoktrin jangan mengulang apa yang sudah dikerjakan orang lain, betul? Nah, itu Pak. Itu jadi kita jadinya mengecilkan arti novelty justru. Ya, mungkin baru saya yang bilang ini. Jadi Ibu dan Bapak itu justru mengecilkan arti novelty seolah-olah kita mengulang, membuktikan bahwa orang lain itu benar, membuktikan orang lain itu salah. Itu bukan novelty. Ya, kebayang ya. Nah, itu silakan Pak, Pak Lukito, silakan Pak. Ya. Sekat-sekat antara reproducibility itu dengan plagiarism itu apa Pak jadinya Pak? Izin bertanya. Percaya nggak? Oke, percaya nggak kalau saya bilang sekarang? Saya itu pernah nulis artikel yang sebelumnya itu sudah terdeteksi kesamaannya itu 60%. Ya, 60% atau 70% lah di satu jurnal. Ya, jadi dimasukkan ke apa, Turnitin. Ya kan? Wah, Pak, kesamaannya 70%. Kami tidak bisa terima. Gitu ya. Terus saya jawab begini, Pak, kalau software Bapak hanya bisa mendeteksi 70%, maka jangan dipakai. Karena mestinya 100%. Kenapa? Karena saya memang sudah pernah mengunggah artikel itu secara online di arsip saya. Ya kan? Nah, itu namanya preprint. Itu namanya preprint. Jadi arsip saya unggah di dunia internasional itu biasa. Ya, ada server yang namanya archive. Itu servernya orang matematik dan orang fisika, ya. Saya klik di sini ya. archive.org. Nah, itu isinya paper-paper yang belum terbit di jurnal. Disubmit dulu ke situ sama orang-orang itu supaya komunitasnya tahu saya mengerjakan ini gitu. Nah, saya melakukan hal yang sama, bahkan saya ketika itu ngedraft ini ya, ngedraft apa namanya? Manuskripnya itu di platform online langsung seperti blog. Saya drafting di situ. Ya, jadi saya bilang ke pengelola jurnal, itu pengelola jurnal UGM. Sorry kalau ada yang dari UGM di sini. Saya tidak, bukan masalah UGM-nya. Menurut saya ini perspektifnya gitu ya. Jadi saya bilang, kalau software Bapak hanya mampu mendeteksi 70% kesamaan, jangan dipakai. Mestinya 100%. Karena saya ngetiknya itu memang di online, di blog. Jadi mestinya sama persis, setidaknya 90% gitu. Gitu Pak. Nah, apa yang terjadi? Saya buktikan bahwa di dunia itu ada konsep seperti tadi, pengarsipan mandiri online. Jadi paper saya ya terserah saya dong mau saya simpan di mana. Nah, nilai tambah dari jurnal adalah dia memberikan layout satu. Layout. Jadi artikel saya yang orange tadi itu ada juga versi preprintnya. Sudah bisa di-download, dibaca sejak setahun yang lalu. Kebayang nggak Ibu dan Bapak? Bahkan jurnal yang orange tadi nggak ngontak saya itu. Ini ada kesamaan. Jadi yang di luar negeri sudah biasa dengan yang seperti ini. Gitu. Jadi kembali lagi ke Pak Lukito tadi. Sama persis. Bahkan itu tidak harus jadi plagiarisme. Ya, jadi bedakan dua hal. Yang pertama kemiripan, yang satu plagiarisme. Kemiripan tuh oleh mesin. Ya. Plagiarisme oleh orang. Gitu. Oleh policy. Gitu. Nah, kasus yang seperti saya tadi bukan plagiarisme, itu memang punya saya kok. Ini dokumen yang sama, cuman itu saya taruh di sana. Bapak bisa lihat di situ. Sebenarnya tanpa disubmit ke sini, Bapak bisa download sendiri di situ gitu. Cuman tradisinya kita kirim kan gitu. Masa saya pengen terbit di situ terus Pak, saya sudah nulis ya di sana, download sendiri ya, enggak gitu kan. Jadi gitu Pak Lukito ya. Nah, artinya apa?
sekatnya itu bisa jadi memang nggak ada, jadi nggak ada sekat. Jadi bisa saja begini, kita tetap menyitir karya yang lama tadi untuk kemudian kita ulang, ya, bisa dengan metode yang sama, software yang sama, bisa. Atau kita ulang menggunakan metode yang berbeda, software yang berbeda. Contoh misalnya begini, ada yang tahu SPSS di sini? Setidaknya pernah dengar, atau software statistik apa yang Anda tahu? Masa cuma Excel? Excel itu kan pengolah tabel. Ada yang tahu software statistik di sini? Nah, ini harus sering kita ketemu ini, Pak. Makanya di sini loh, kenapa saya itu selalu terpancing untuk menyampaikan yang di luar kurikulum, Pak, Ibu. Jadi jangan nanti saya dikomplain balik, ini materi Pak Erwin ini nggak ada yang sama dengan gitu. Karena saya suka gatel sendiri lihat begini gitu. Ya, contoh misalnya software statistik itu SPSS misalnya. Nah, Excel itu kan bisa membuat grafik. Ya, grafik misalnya Y dengan X gitu ya. Nah, Anda bisa ngeplot di situ. Ya, titik-titik itu. Nah, kemudian biasanya bisa narik garis, kemudian bisa keluar persamaannya, persamaan garisnya. Betul ya? Y sama dengan MX plus C, kan gitu ya. Variabelnya bisa diganti-ganti. Itu persamaan garis linear. Nah, data yang sama, Ibu dan Bapak masukkan ke software yang berbeda, bisa berbeda hasilnya. Gitu. Ya. Nah, ketika itu berbeda hasilnya, itu bisa dibandingkan. Nah, itu bukankah itu analisis? Itu analisis gitu. Ya, ini contoh sederhana. Contoh yang lain. Misalnya, Pak Lukito pingin lagi browsing gitu ya. Terus, wih, ada data kualitas air Jakarta tahun 2000 tahun 95 Jakarta, kualitas air di seluruh Jakarta sampelnya kurang lebih 100 sampel. Nah, kemudian ketika ini saya bicara pragmatis ya. Itu kenapa saya bilang novelty itu jangan dikuruskan artinya. Kalau saya jadi Pak Lukito, maka saya akan copy paste data yang ada di paper itu. Koordinatnya ada di mana saja, saya datangi, saya ambil sampelnya, gitu ya. Saya analisis dengan cara yang sama persis di tahun 2021 atau tahun 2022. Kemudian saya bandingkan perubahannya kondisi 95, kondisi 2022. Itu riset bukan? Itu riset, Pak. Apa yang terjadi di antara tahun 95 dan 2022? Banyak, Pak, presidennya sudah ganti berapa kali gitu. Itu riset, Pak, gitu. Jadi mari kita riset itu novelty itu adalah in the state of creativity. Gitu. Nah, saya tugas saya di sini membuka cakrawala Ibu dan Bapak agar novelty itu tidak sempit, jangan seolah-olah wah ini 95 udah diteliti nih Jakarta ini. Berarti enggak usah nih, tinggalin. Terus nyari daerah lain. Terus daerah lainnya itu tiba-tiba ketemunya adalah di satu tempat di Merauke. Ya jelaslah di sana penduduknya sedikit, yang meneliti ke sana ya pasti sedikit lah, Pak, gitu ya. Tapi di Merauke. Ya kan? Uangnya perlu banyak, tenaganya perlu banyak, waktu perlu banyak. Kalau Anda pingin novelty ya, yang dengan kamus yang sekarang, maka Anda pergi ke Merauke. Tapi kalau misalnya dengan kamus novelty yang kita develop seperti tadi, mengikuti perkembangan zaman, melihat berbagai literatur tentang novelty, tentang riset, maka kita bisa bilang, mari kita teliti lagi ini sampel-sampel di tahun 95 untuk kita kaji apa perbedaannya gitu. Ya, jadi itu maksud saya, Pak. Jadi bisa jadi memang tidak ada sekatnya ya.
Anda itu bisa lolos dari plagiarisme hanya dengan satu syarat. Anda sitir yang Anda tiru tadi. Selesai, sudah. Anda tidak akan plagiarisme, Pak. Ya, karena jelas kalimatnya lain, kok orangnya lain, ya kan? Bisa jadi orang dulu pakai kalimat pasif, kan selalu kita diajarkan begitu kan, pakailah kalimat pasif gitu. Padahal kan nggak betul. Masa seluruh cerita itu diceritakan dalam kalimat pasif? Ya tidur kita, karena semuanya kalimatnya pasif gitu. Nah, kalau tulisan yang enak itu kan pasif, aktif, pasif, aktif, aktif, pasif gitu kan? Itu gaya Anda sekarang. Kan beda pasti. Betul ya? Betul ya, Pak ya? Jadi riset di ITB ini menurut saya harus diperluas menurut saya, Pak. Dari satu, dari sisi definisi novelty sendiri, yang kedua dari sisi ini apa? Disiplin. Ya kan? Jadi ibu dan contoh disiplin itu misalnya begini. Misalnya begini, ada stereotip kalau meneliti air tanah, kualitas air tanah di prodi geologi, maka harus pakai unsur-unsur logam, ya, misalnya besi, ada besi, ada kobal dan lain-lain, gitu ya, atau major element, ada Ca, Na, Ca, Na, Mg, kalium, natrium, dan seterusnya. Padahal yang disebut tracer, kualitas air itu bisa E. coli, kan? Misalnya. Kemudian bisa juga pollen. Ibu dan bapak tahu pollen? Ingat yang geologi, pollen itu kan serbuk sari. Ya? Itu kan air tanah itu bisa mengandung itu. Jadi itu bisa dilacak nanti. Oh, ini pollen di apa, spesies pollen di titik ini sama dengan spesies pollen di sana. Oh, mungkin airnya ngalir dari sini ke sana gitu. Nah, itu contoh multidisiplin. Jadi boleh Bapak Ibu pakai tracer organik misalnya. Nah, tentunya disesuaikan ya dengan skills, dengan ilmunya, dengan uangnya, dengan kenalannya gitu. Memang disesuaikan, tapi intinya tidak ada batas sebenarnya gitu. Ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi ini menarik ini. Saya share screen lagi. Itu kenapa jangan disalahkan kalau saya bicaranya enggak persis yang di layar. Nah, kemudian masalah apa dan dari mana? Nah, ini bisa berkaitan dengan beberapa hal ini. Jadi bisa dari pribadi, bisa dari kelompok, bisa dari masyarakat. Jadi bisa saja begini, misalnya ibu dan bapak datang ke prodi teknik air tanah ini dengan tuntutan dari pribadi ya, bahwa saya ingin meneliti tentang misalnya penyebab kebakaran hutan. Bagaimana ilmu hidrogeologi bisa mencegah kebakaran hutan? Itu pribadi, ya kan? Nah, bisa jadi berkaitan dengan profesi, karena kebetulan ibu atau bapak kerja di BRG, ya kan? Badan Restorasi Gambut, misalnya begitu. Atau dari keilmuan, karena ibu dan bapak geologi, tapi meneliti tentang gambut dari dulu, misalnya kerja di C4, misalnya begitu ya. Minat juga sama, tapi bisa juga dari kelompok. Jadi misalnya begini, Anda datang dengan keinginan ingin meneliti gambut. Tiba-tiba di laboratorium tempat ibu dan bapak bergabung nanti, ada dana riset. Misalnya dana risetnya itu meneliti interaksi antara air tanah dan air Danau Toba. Jadi apakah Danau Toba itu hanya dapat air dari hujan, atau Danau Toba itu dapat air dari hujan dan sungai, atau ada suplai air tanah di dalamnya gitu. Ya. Nah, misalnya begitu. Maka ibu dan bapak bisa switch sebenarnya gitu. Ya, apalagi kalau ibu dan bapak tidak membawa dana riset ya. Kan repot juga kalau harus meneliti gambut tapi enggak punya dana risetnya. Jadi bisa kita ikut. Ya sudahlah, saya pakai topik riset yang dari lab itu gitu ya. Atau Universitas ITB misalnya
tiba-tiba dapat dana besar dari pemerintah untuk meneliti tentang medical geology misalnya. Jadi keterkaitan geologi dalam hal ini airnya dengan kesehatan, misalnya gitu. Dan seterusnya ya. Jadi yang namanya masalah itu bisa datang dari macam-macam, Pak. Yang belum lagi dari masyarakat umum. Itu banyak seperti itu. Jadi saya agak heran ketika mahasiswa itu, siapapun ya, bukan ibu dan bapak yang di sini, Pak, saya belum dapat topik, Pak, belum dapat masalah, gitu. Saya nggak bingung, sementara masalah itu setiap hari bertubi-tubi, Pak. Ya, contoh, misalnya begini. Ini yang paling kelihatan ya. Kita kan di zaman pandemi ini selalu cuci tangan pakai hand sanitizer, betul? Ya, pertanyaan saya, apakah zat yang terkandung di hand sanitizer itu sudah terdeteksi sampai ke perairan umum, misalnya ke sungai atau ke sumur? Gitu. Ini kan kita sudah setahun, Pak, ini di mana-mana itu ditulis ya, jaga jarak, pakai masker, pakai apa namanya, hand sanitizer. Tapi ya itu masih pertanyaan, bisa saja belum terdeteksi ya. Jadi belum sampai hand sanitizer itu ada di mana-mana ya, belum tentu juga. Tapi kan itu pertanyaan, ya kan? Nah, itu kan masalah muncul di mana-mana, Pak, sebenarnya ya, bahkan dari pamflet pun kelihatan ada masalah itu kan. Nah, jadi masalah itu banyak, itu poin saya gitu ya. Nah, masalah definisi sendiri yang namanya research ya, kalau diartikan perkata ya, mengulang mencari ya, mencari ulang gitu kan. Dari tulisannya aja research, mencari ulang gitu ya. Sampai ada ini Einstein ini ya. Nah, kalau ini kan pendekatan ilmu dasar ya. If we know what we're doing, it wouldn't be called research. Gitu. Jadi karena kita nggak ngerti, gitu ya, makanya kita bilang itu research. Nah, sekarang ini dua bagian lagi ya sampai ke sini. Nah, pemangku kepentingannya siapa sekarang? Nah, pemangku kepentingan kita itu ada 4 kelompok besar ya. Akademik kita sendiri, masyarakat umum, industri, pemerintah. Ya, itu minimum yang ada. Nah, ini jadi ini adalah sumber-sumber masalah kita juga. Jadi kalau ibu dan bapak sekiranya belum punya topik atau punya masalah menarik, ya, maka bisa ikut rapat misalnya. Apalagi sekarang zaman online-onlinean kan, ikut aja webinar di mana begitu, terus duduk aja di situ ya. Oh, ternyata yang begini juga masih masalah. Gitu. Itu akan muncul. Gitu. Nah, itu bisa terjadi di acara-acara pemerintah juga. Tuh. Kemudian dampak riset ya. Nah, dampak riset ini grafisnya. Dampak riset itu pada dasarnya internal dan eksternal. Ya. Jadi di sini internal dan eksternal. Yang internal itu untuk kita sendiri. Ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, untuk ibu dan bapak di sini, untuk peneliti kita sendiri itu supaya lulus kan gitu. Nih, pengakuan pangkat. Jadi kalau saya naik pangkat itu harus meriset ya. Kemudian untuk pribadi itu dana riset. Jadi kalau kita berhasil menjalankan satu riset, maka peluang mendapatkan dana berikutnya itu lebih besar kan gitu ya. Kemudian ini yang sangat jarang dan saya berpikir jangan ini ya, kepuasan pribadi, jangan gitu ya. Walaupun contoh artikel saya yang orange tadi itu karena keinginan kepuasan pribadi. Saya itu ingin eksperimen dengan metode ini, bisa nggak kita mendeteksi research gap gitu. Itu kepuasan sendiri. Jadi belum tentu salah, tapi jangan dijadikan udah saya pengen yang supaya saya puas sendiri, jangan gitu, karena ibu dan bapak lagi sekolah gitu. Nah, kemudian ini lembaga untuk negara juga perlu dampak gitu ya.
Nah, yang eksternal itu ini adalah untuk peneliti lain. Nah, ini tadi yang contoh riset tahun 95 tadi ya. Jadi ketika ibu dan bapak melakukan riset hari ini, maka pastikan riset ibu dan bapak itu bisa bermanfaat kepada orang yang setelah ini gitu. Ya. Artinya apa? Bukan hanya reportnya gitu yang dipentingkan, bukan hanya jurnalnya, tapi ketersediaan datanya. Nah, ini penting. Coba misalnya saya stop dulu ya ini ya. Ibu dan bapak bisa lihat sendiri nanti. Saya stop dulu. Ibu dan bapak kan sering ini kan pasti sudah banyak yang berpraktek jadi konsultan kan. Misalnya dapat proyek telaah KLHS daerah Surabaya misalnya gitu ya. Nah, kemudian googling, wah data sekunder Surabaya kota besar. Misalnya saya ingin tahu muka air tanah. Muka air tanah Surabaya. Keluar set gitu. Apa yang terjadi? Yang keluar itu biasanya apa? Satu. Kita dialog lagi. Mas Ahmad mungkin Mas Saro. Ketika googling terus diklik gitu, yang keluar apa biasanya? Format apa yang terlihat? Oh, jadi ketika yang tadi keluar PDF gitu. Ya. Nah, PDF. Atau apa bentuknya? Paper. Peta. Ya, PDF itu paper sama report PDF. Ya. Tapi ini peta. Peta itu foto kan? Gimana caranya? Misalnya ada persis bagus nih, wah datanya banyak gitu ya. Tapi peta JPEG. Bisa langsung dipakai enggak? Enggak bisa. Harus diplot ulang, betul? Nah, terus Anda bicara dalam hati ini orang Mbok ya SHP-nya itu dibagikan gitu. Tabel Excel-nya dibagikan gitu ya. Kan enak nih sekarang saya tinggal plotting ulang, nanti saya tinggal bawa GPS di input, nanti saya datang lagi dibandingkan kayak riset yang tahun 95 tadi ya. Muka air tanahnya itu sudah berubah atau enggak. Kan gitu kan? Enak kan hidup ini? Nah, terus ketika ibu dan bapak selesai mengerjakan proyek, apa yang terjadi? Yang diupload apa? Apa coba? Mas Ahmad. Ini Mas Ahmad. Yang diupload apa? Yang diupload biasanya langsung berupa hasil gitu aja sih, Pak. Iya, iya, formatnya apa? Format di dalam menunya, Pak. Ya, biasanya cuma PDF gitu aja, Pak. Ya PDF lagi kan, PDF lagi betul. Ya PDF lagi gitu. Jadi nanti ada orang lain lagi yang apa ya, ngomel-ngomel. Ini peneliti ini kayak enggak rela ininya dipakai gitu kan. Jadi apa? Siklus itu berulang gitu. Berulang terus begini gitu ya. Jadinya data itu tidak akan terakumulasi. Ngerti ya? Nah, dari sini ada satu himbauan dari saya, kalau bisa nanti ketika sudah selesai, terutama kalau riset ibu dan bapak itu dibiayai oleh negara, terutama dibiayai oleh pribadi, maka ibu dan bapak harus bebas ya, Excel-nya diupload, SHP-nya diupload, jadi jangan yang PDF diupload itu biarin ke digital library ITB saja, nggak apa-apa kalau itu mah ya. Tapi karena sudah saya ajarin tadi ada OSF, ada repository yang lain ya. Ada Figshare tadi, yang buku tadi itu kan free itu walaupun punya limit capacity. Itu upload semuanya ke situ. Jadi nanti orang akan mengenang kita sebagai wah, Pak Ahmad ini. Saya doakan masuk surga. Karena ada mahasiswa S2 yang lain yang lagi buntu gitu ya. Terus lihat laporan Anda, wih, ada nih data tahun 95 diketik ulang ada, 2022 diketik ulang ada. Nah, saya ingin tahun 2025 ini diteliti lagi. Bagaimana perubahannya selama berapa tahun? 95, 10 tahunnya 2005, 2015, 40 tahun. Perubahan muka air tanah itu bagaimana? Gitu. Kebayang ya? Nah, jadi kurang lebih seperti itulah pesan saya untuk kuliah pertama ini. Jadi yang pertama
saya ulang ya, bahwa materi saya itu banyak, terus terang banyak. Saya sendiri pun bingung, gitu ya. Jadi, tolong yang ada di layar EduNext itu menjadi panduan saja. Itu satu. Nah, kemudian jangan malas ketika di Teams tiba-tiba, tolong lihat ini. Nah, itu proses asinkronus. Gitu. Mohon, saya koreksi. Karena kita sudah sama dewasa ya, bukan malas lah, jangan enggan untuk ngecek itu, jangan enggan, jadi harus dilihat gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, riset itu, nilai novelty itu harusnya diartikan sebagai yang luas gitu ya. Novelty itu harus luas, intinya Anda tidak mengulang tanpa menambahkan value. Nah, itu penting Pak Lukito tadi ya. Jadi kalau Anda ingin mengulang sesuatu, Anda harus menambahkan value di situ. Nilai tambahnya apa? Itu. Jadi novelty itu tidak harus semuanya baru gitu. Kita ini sudah lahir di tahun, hidup di tahun 2021 Pak. Yang meninggal, di peneliti yang meninggal sebelum kita udah banyak sekali. Nggak mungkin kita itu novelty 100%. Nggak mungkin. Ya. Jadi intinya adalah nilai tambah Anda itu apa? Nah, itulah novelty ini. Walaupun sedikit, ya. Jadi jangan membayangkan novelty itu harus sampai bahasa Jawanya judek begitu ya. Wah, ini apa sih saya? Akhirnya nggak mulai-mulai gitu loh Kak. Nah, saya itu ingin menghindari itu. Gitu. Nah, kalau Anda hanya menangkap pembicaraan dari narasumber yang berbeda, itu biasanya mana novelty-nya gitu? Ngasih uang enggak? Membantu mikir enggak? Yang yang dikejar-kejar novelty kan gitu ya, nggak fair gitu loh. Jadi saya itu ingin membawa fairness sedikit. Jadi Anda tolong mendefinisikan novelty itu sebagai nilai tambah gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru grass gitu, enggak gitu ya. Dan yang terakhir pesan saya, nanti akan saya ulang-ulang, adalah bahwa yang namanya hasil riset itu harus bisa ditemukan. Dah, itu aja, ditemukan dan bisa dipakai ulang. Nah, itu baru top. Hanya bisa ditemukan itu baru top, dapat bintang 1. Tapi kalau bisa dipakai ulang, dapat bintang 2. Nah, mudah-mudahan seperti itu nanti yang kita bisa lakukan. Demikian. Kalau masih ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Ya Pak, perkenalkan, nama saya Danang Pak. Ya. Saya tertarik membahas yang tadi itu tentang pengulangan riset itu Pak, yang tadi ya, dianalogikan ya. Tahun 95 ke tahun 2021. Nah, ya. Yang saya ingin tanyakan ini, yang kita riset atau yang kita riset itu apakah cara meneliti pengulangannya itu atau perbedaan-perbedaan hasil yang kita analisa gitu Pak? Itu Pak, perbedaan-perbedaan hasil. Itu yang sudah pasti. Jadi Ibu dan Bapak itu bisa saja datanya sama, ya, metodenya berbeda, hasilnya beda. Nah itu novelty juga, bahwa ternyata metode itu punya significance untuk menghasilkan kesimpulan. Jadi hati-hati, metodenya beda, ini akan beda gitu ya. Itu satu. Yang berikut, variasi yang berikutnya adalah datanya, lokasinya sama, Ibu dan Bapak kunjungin pada waktu yang berbeda, maka Ibu dan Bapak kemudian mencoba menarik hubungan. Apa yang membedakan, yang menyebabkan perbedaan ini? Apakah pemukimannya menjadi meluas? Apakah lahan terbukanya itu menyusut? Apakah lahan terbukanya masih sama, tapi apa yang berbeda ya? Oh, jenis tanamannya dirubah, misalnya begitu. Jadi betul Pak Mas Danang tadi. Jadi perbedaan-perbedaan itulah novelty. Nah, masalahnya kan kita sering nggak tahu kalau nggak dilakukan. Betul ya? Kita nggak bisa memprediksi hasil itu kadang-kadang. Oh, ternyata, wah, saya menemukan hasil yang menarik, gitu loh Pak. Nah, oleh karena itu, pesan saya yang berikutnya, nambah lagi pesannya. Yang namanya riset, itu tidak boleh mepet, gitu Pak.
Jangan mepet-mepet. Kalau riset itu tidak mepet, maka ibu dan bapak bisa berkreasi. Misalnya, ini apa bedanya S1 sama S2? Yang paling kelihatan adalah gemuk analisisnya. S1 itu bisa saja cuma garis lurus begini. Ya. S2, hal yang sama, tapi gembung di sini. Gembung di tengahnya. Itu S2. Ya. Semakin gembung, itu semakin S3. Nah, akibatnya apa? Metodenya itu ditambah. Gitu. Ya kan? Dibandingkan, dicari korelasinya, dihubung-hubungkan dengan berbagai parameter yang lain, gitu. Maka ketemulah tadi yang Mas Danang bilang. Oh, ternyata perbedaan-perbedaan ini belum pernah itu, nggak ketemu sama yang kemarin, gitu. Ya. Oleh karena itu jangan mepet, itu, Pak. Nah, sebagai informasi tambahan, saya itu S1 4 tahun. S2 saya 2 tahun. S3 di ITB 3,5 tahun. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kuliah di dalam negeri itu selalu molor, bohong. Karena saya sudah membuktikan bisa tepat waktu, gitu. Nah, gitu. Menarik, itu kurang lebih. Nah, jadi nanti kita bisa mencoba, apalagi ini sebentar lagi ada PIT PAAI ya, akhir September kalau nggak salah deadline abstraknya. Mari kita coba eksplorasi, Pak, apa yang bisa ditulis, silakan Ibu dan Bapak ini. Bahkan tadi, research gap tadi, itu bisa juga tuh di ini, Pak, divisualisasikan. Selama ini orang taunya apa tentang gambut, saya ingin taunya tentang apa. Nah, di sini ada gap. Ya, itu coba kan kalau PIT PAAI bisa ringan-ringan yang disampaikan. Tapi yang ringan itu pun bisa jadi ilmu pengetahuan buat orang lain gitu. Nanti orang-orang yang lihat di PIT PAAI akan, ternyata dari daftar literatur bisa jadi gambar ya kan gitu. Jadi akan ada begitunya nanti ada gitu. Walaupun sederhana sebenarnya gitu. Ya, jadi itu kurang lebih. Oke. Okay. Jadi kalau ada komunikasi berikutnya bisa lewat Teams, akan lebih bagus supaya orang banyak yang tahu. Kalau mau lewat WhatsApp, nomor saya ada di chat. Tapi saya kalau bisa jangan lewat WhatsApp, terutama kalau yang ditanya itu hal tentang risetnya. Jadi lebih baik di Teams. Itu gunanya Teams, ada komunikasinya. Ya. Jadi itu. Nah, nanti kalau saya ada waktu diskusi di Teams itu akan saya pindahin ke EduNext gitu. Saya copy paste ya supaya kita punya riwayat juga di situ bahwa kita pernah berdialog di luar kuliah. Gitu mungkin. Oke ya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan di waktu yang sempit ini. Semoga kita semua sehat dan kuliahnya lancar semua. Itu. Terima kasih. Kita ini dulu, tutup dulu. Enggak, selamat sore, salam. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada yang kurang? Pak. Ya. Untuk kuliah minggu depan, Pak, mungkin. Ya. Apakah mau bisa disampaikan hari ini? Oke. Ya, hari Selasa, saya tanya, Senin atau ya. Bisa Senin bisa nggak, Pak? Banyak kan teman-teman mintanya Senin, Pak. Ya, kalau hari ini kosong nggak? Jam 1 ini kosong atau ada yang lain tabrakan? Kalau tabrakannya sama dosen yang lebih senior, saya ngalah, nggak apa-apa. Nah, kalau Senin, saya itu Senin jam 1 sudah ada. Gitu ya. Dan kalau mau pagi sebelum jam 9. Gitu, Pak. Karena tadi kan saya punya masalah itu. Atau jam 11 sampai jam 1 itu bisa Senin. Jadi 11.01 bisa atau sebelum jam 9 kalau mau Senin. Silakan diolah saja. Ya, kalau mau hari ini atau kita save hari ini sebagai cadangan, mangga di saat kita nggak ketemu jadwalnya ya kita kembali lagi ke Selasa jam 1 itu juga silakan. Ya. Silakan Anda berembuklah ya. Gitu dulu. Sip. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak.